Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi sama gue, Steven Wijaya di Trackool. Hari ini gue mau ngajak lo kemana, so let's do it, kita lihat mau kemana, oke? Museum kesenian ya, dan itu museum wayang, and that's museum Fathahila. So hari ini gue nggak akan ngajak kalian untuk lihat-lihat tiga museum ini. Nah, gue mau ngajak kalian untuk ke tempat wisata baru yang ada di Kota Tua. Spot baru yang ada di Kota Tua ini dibangun oleh Bapak Ahok dulu, lalu diresmikan oleh Bapak Sandi. Jadi ini kalau kalian tahu, jalan ini tuh menuju ke Jalan Kali Besar yang di samping Museum Fathahila. Sayang nih, trotoarnya banyak yang rusak. Mungkin Pemda Kota Jakarta harus memperhatikan hak pejalan kaki dengan trotoar yang rusak ini dibenerin. Guys, gue udah nyampe di tempat wisata yang baru, tapi sepertinya belum dibuka nih. Tapi seenggaknya ini jadi ya lumayan bagus sih. Gue fotoin aja ya, soalnya nggak boleh masuk. Jadi ya, yang mau gimana lagi. Guys, itu keseruan gue di Kota Tua. Gue lagi ngasih tahu ke kalian tempat yang baru selain ada Museum Fathahila, Museum Wayang, sama Museum Kesenian. Ada spot baru nih, kayak nih ya, di belakang gue nih ya. Ini tempat wisata baru yang di Kota Tua, cuma sayang belum dibuka, mungkin karena belum diresmi, jadi jembatan untuk masuk ke dalamnya itu masih ditutup, jadi belum buka. So, kalau kalian mau kesini, itu gampang. Naik aja komuter lain jurusan Jakarta Kota, atau nih di belakang nih ada, belakang gue nih, ini tuh halte busway nih. Halte busway-nya apa gue belum tahu. Nanti gue cari tahu apa haltenya apa. Yang jelas kalau naik busway juga bisa, naik komuter lain juga bisa. Thank you udah ngeliat video gua hari ini di Trackool episode hari ini, yaitu ekspor Kota Tua yang baru. Jangan lupa like dan subscribe sekaligus share, oke? See you di next video gua yang berikutnya. Oke, bye.